Eh, ni model apa bro? JCW. JCW eh? JCW R53S. R53S manual. Manual. Red Bull. Yeah, ini dia Mini Cooper. Model apa? JCW? R53S JCW. Ni owner dia, geng. Subscribe eh. Subscribe channel. Subscribe owner channel. Kita letak kat bawah ni. Kita letak kat bawah ni lagi eh. Kalau korang tahu kes Satria Viral tak siap-siap tu, aku lah. Okay bro, explain sikit pasal kereta kau bro. Tahun berapa, model apa, aku first time tengok ni. Okay, kereta aku ni tahun 2006. Okay. Aku beli pun actually aku second owner. Aku dapat kereta ni pun masa tu disebabkan kereta Satria aku yang dah buat tu tak siap. Yang 3 tahun tu. Ya betul. Okay, okay, so okay. Gia nak main track, takkan nak cari kereta. Aku rasa waktu tu aku nampak kereta ni yang paling aku rasa sesuai. Sebab waktu aku pergi tengok kereta ni, dia punya barang-barang tu yang aku buat aku geram. Okay, apa barang-barang yang ada bro? Tapi memang nampak lain macam. Aku nampak AP Racing brake. Fuh. Gila weh. Original datang? Yes. Brake, rim race. Rim ni aku tukar. Body kit ni semua original macam ni? Body kit original macam ni. Dan yang buatkan lagi aku rasa terus jatuh cinta sebab manual. Kau nak main track, kau memang kena ada manual. Okay, okay, manual geng. Dalam sempoi weh. Auto memang tak boleh. Lepas tu Seat semua ni? Seat original datang ke tukar? Original. Yang membuatkan aku jatuh cinta, bila aku tengok barang-barang lah kat dalam kereta ni, kau tengok dia punya seat ni original seat John bucket, Cooper. Seat bucket sepaku. Lah memang ada lah. Betul lah. Dia memang John Cooper. Berapa CC enjin ni? 1.6 je. 1.6 horsepower? Okay, horsepower waktu aku beli tak ada banyak sangat buat, dalam 200. Tapi after aku dah biasa lah, kita ni tak boleh. Standard memang tak boleh lah. Yelah. So ada buat sikit. Sekarang memang on wheel dapat 2.4. 2.4, oh just 2.4. Nice lah. Aku ada letak sikit lah. Sebab selalu main track, aku ada letak metanol belakang. Okay. Sebab bila main track ni, kadang-kadang kita main yang siang hari punya kan, panas. So metanol tu help untuk coolkan engine tu lah. Bro, belanja sikit engine bro, tengok metanol kat belakang lah. Metanol kat belakang. Nampak. Kalau dulu NOS, sekarang tak sibuk NOS lah. Betul. Abang metanol lah sekarang. Metanol. Standby. 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 Kalau habis. Standby. Nampak tu. Aduh, lawa siap. Dia punya. Habis je tuang. Habis sebab habis tank kecil. Tuang. Habis tuang. Okay bro, tengok engine sikit. Okay gang, ini antara yang rare ni bro. So, kereta ni memang aku cakap tu terang, kereta rempit. Dengan tayar semi slip. Bunyi pun gila. Kau datang tadi pun bunyi dia pun tak ingat. So sebenarnya aku tak arif bro pasal Mini ni. Okay. Memang serial aku tak arif. Aku pun tak adalah arif. Tapi kita kula kat atas macam bila ni. Bila kau pakai kereta macam ni, kau kena belajar kan. Betul. So aku join budak-budak Mini. First group aku join budak Mini Squad. Diorang yang banyak ajar aku pasal Mini Cooper. Barang-barang apa yang patut aku buat. So macam apa yang kereta ni, macam aku cakap, aku dapat intercooler dah besar. Dia macam ni, kau tengok dia ada tuning kit JCW. Alright, normal okay. Series siap weh. So apa yang aku buat, aku tambah damper, adjustable semua ni. Adjustable. Bistine high low tu semua dah memang siap ada dah. Dah memang ada. Dia siap ada tulis nombor siri semua. Dia siap tulis JCW. Itu yang mahal dia tu. Harga pun dia lagi mahal daripada Mini biasa geng. Bukan main-main ni. Ni aku beli, aku tambah, aku tukar MSD. MSD coil. Alright. Nology, cable wire. Alright. Dia Mini supercharger ni. Kau boleh main dekat dia punya puli. Kau tak macam tebung. Kau bertebung kau boleh up tukar tebung 0.7, 0.8 dia punya boost. Tapi supercharger kau main puli lagi, kau kecilkan puli dia, dia macam increase boost lagi lah. Pick up pergi betul dia. Betul. So supercharger ni dia more dekat RPM. Sebab lagi tinggi RPM kau tarik, supercharger tu kan pusing lagi dia. So aku tukar. Mula-mula memang dah pakai aftermarket supercharger Alta 15%. Macam bila dah bawa-bawa dia dah
Tak boleh lah. Tukar lagi paling paling kecil sekarang, 17. Bro, 17%. Macam kos penjagaan ni, macam mini ni, kos dia teruk ke? Mahal tak barang-barang dia? Kalau kau tahu dia punya, kau tahu sebab ni model dah lama lah, compare kan, R53S. So, banyak half card Malaysia pun dah bawa masuk. So, kalau kau kenal geng-geng mini, barang-barang kau boleh dapat lah. Boleh dapat harga cuan lah. Dapat harga okey lah. Maintenance, sepanjang aku main kereta ni, aku tak pernah kena yang serious-serious punya problem. Aku kena overheat pun sebab okey, sebab kereta ni aku beli sekejap. Aku tak tukar dia punya tank je. Jadi plastik kan dia dah pucuk ah. Tapi lepas pada tu aku tukar semua okey, tak ada masalah. Okey bro, belanja sound sikit bro. Jom kita dengar sound dia. Kereta ni memang jahat. Dengan meter kau boleh tengok metanol kau tinggal berapa banyak. Faham. Benda tu yang meter tu aku tak beli. So kadang-kadang bila tekan dah kosong kau top up lah tu yang ada satu botol tu. Ni semua original datang bro. Spoiler. Tak, ni aku tambah. Ni tambah. Aku tukar GP punya spoiler. Aku dapat kereta ni banyak aku spend dekat engine. Yalah bakal main track kan. Tapi memang unik ah. Nak compare lah. Tapi body kit dia tu unik ah. Unik ah. Ngam-ngam dia buat body dia. Juga. Cun. Seat yang mahal tu. Seat dia betul. Budak-budak pun cakap seat mahal. Seat yang mahal tu. Aku ini tengok. Kalau aftermarket pun seat ni baru jual rasa belah-belah ribu, puluh ribu aku ni. Aku tengok jatuh cinta terus. So. Pelik Kelantan. Pelik Kelantan, pelik kampung aku. Lawa geng, lawa geng. Okay bro, kita boleh matikan enjin. Carbon fiber. Aku dapat. Yang carbon semua ni memang datang macam ni eh? Sekali semua. Dia meter dia pun tengah lain. Kalau kau tengok. Dia bukan. Sekejap aku. Ha, nampak. Lain meter dia. Compare dengan mini lain. Ha. Oh, faham. Dia tulis RRS. RRS. Betul. Stand for? Aku pun tak tahu. RRS. Mesti ada racing racing gitu. Dia ada racing lah kalau dia dah RRS tu kan. Racing racing spec kot. Betul. Ni Red Bull ni stiker memang kau buat ke? Aku buat. Memang buat lah. Aku minat Red Bull. Aku pun tak tahu kenapa aku minat Red Bull. Boiler dia bro. Jom, boiler. Boleh belakang. Rim pun sedap ni, ringan je dengan tayar semi slip. Spoiler pun comel-comel, just nice. Carbon spoiler. Okay bro, tip sikit untuk nak pakai mini lah. Okay, untuk mini yang ni lah, R53S ni, aku senang je, kau jaga temperature. Jaga temperature? Air lah, selalu check. Sebab dia macam aku cakap, tank tu kadang-kadang dah crack sebab dia plastik. Tu orang tak tahu. Budak-budak selalu kalau naik genting, mana budak-budak mini dia cakap, aku tak nak naik genting lah. Kereta aku sampai atas je overheat. Air kena selalu check. Itu je. Yang lain aku rasa enjin tak ada masalah. Betul. Sepanjang aku pakai kereta ni, enjin tak pernah problem. Right. Itu okay, je. Okay. Thank you, brother. Yup. Thank you. Right, gang. Itulah dia. Bagar rare, gang. Okay, gang. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay, guys. Kereta ni ada racing cam. Aku special order daripada UK. Tengok boleh review harga tak bro? Harga tak? Harga murah. Average dia berapa? Dalam aku rasa masa tu
2008 ke tu 2003. Tapi tu boleh dengar. Ah, lepas tu tapi yang membuatkan tak bestnya kena tax tu. Tax gila 800. Aduh, sebab aku dia pakai Dechel, orang tu cakap bayar tax bos saya hantar kat depan rumah. Kita memang bila dengar barang dah sampai kat port, excited ah, tak apa lah. Aduh, itu je lah. Tapi tak apa bro, barang rare. DAQ, orang kampung gue. Eh, hey, nombor tu besok boleh tekan tu. Untung tu 338, 388. Oh, kau 383? Haa, dekat-dekat 383. Tidak boleh test. Tak dia. Boleh test. Padat tu. Kan. Naik bukit, turun balik memang sedap lah. Tu lah. Rasa suspension dia keras. Seat ni yang buat jahat ni, serius lah. Macam spako apa. Dia memang spako ni kan. Ha, tu spako ni. Dia memang spako kan. John Cooper Works. Ha, memang sepaku je. Itu yang aku jatuh cinta tu. Itulah pasal. Headphone senang kan?